Mas Ben ini adalah serangka yang bernaung di bawah lembaga dakwah Islam Indonesia yang nggak sarir ya. Gua juga ada terus lagi. Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara atau SAKE SPN menyematkan penghargaan kehormatan kepada Direktur B pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Ricardo Sitinjak. Penghargaan tersebut diterima Ricardo di ruang kerjanya di kantor Kejaksaan Agung pada Selasa 11 Juli 2023. Pada kesempatan itu, Ricardo mengatakan sebagai warga negara, SAKE SPN membutuhkan pencerahan dalam penegakan hukum. Sebab gerakan pramuka merupakan garda terdepan di tengah masyarakat. Ia juga bersyukur telah menjadi bagian dari SAKE SPN. Harapan saya kepada kakak-kakak, adik-adik, gerakan pramuka SAKE SPN yang berada di seluruh Indonesia, saya berharap ke depannya tidak saja hanya kegiatan yang dilakukan secara rutin, tapi harus membangun semangat, heroisme, keinginan, harapan, baik di dalam pergerakan untuk membangun bagian dari pemerintah sebagai anggota yang melek hukum dan tentunya juga harus bisa terampil karena semua regenerasi kehidupan berbangsa ini harus ada. Sementara itu, anggota Majelis Pemimpin Nasional atau Mabina SAKE SPN, Kiai Haji Aceng Karimumullah mengatakan, saat ini pemerintah sedang mencanangkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk itu, generasi muda perlu disiapkan secara matang. Merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa. Pemerintah kan mencanangkan Indonesia Emas ya, menghadapi 2045. Nanti kira-kira tahun 2045 tuh yang jadi pimpinan-pimpinan masyarakat dan pemerintah itu remaja-remaja sekarang. Nah, membina remaja sekarang ini harus tanggung jawab semua pihak. Maka diantaranya kita juga minta bantuan dari kejaksaan untuk membina generasi muda kita. Menurutnya, SAKE SPN didorong agar menjadi warga negara yang baik dan taat terhadap hukum. Selain itu, mereka juga diajarkan untuk menjaga dan melestarikan alam.